Selamat malam pemirsa, jumpa kembali Anda bersama saya Martin Muhede di panggung politik dan pada malam hari ini kita akan membicarakan yang sedikit berbeda tetapi tetap ada keputusan politik di situ, yaitu bagaimana atau wacana memindahkan ibu kota Jakarta ke kota yang lainnya. Dan ibu kota negara tentu menjadi peranan yang sangat penting bagi pemerintahan. Nah, wacana ini sudah bergulir pada pemerintahan Joko Widodo sekarang. Sebenarnya sudah terjadi dari beberapa puluh tahun yang lalu, sejak dari zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, kemudian sempat mencuat sedikit di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan akhirnya menjadi kata serius pada pemerintahan Joko Widodo. Dan bagaimana e, wacana pemindahan ibu kota negara ini akan kita bahas pada panggung politik kita pada malam hari ini. Dan bersama saya sudah hadir seorang pengamat perkotaan. Yang sudah sangat terkenal, ada tampil di mana-mana, yaitu Kang Yayat Supriyatna. Apa kabar, Kang? Baik, Mas selamat malam. Selamat malam, kita baru ketemu pertama ini, iya. dan kita sudah pasti akan membicarakan perkotaan sesuai dengan keahlian Kang Yayat. Baik, sebelum kita akan membicarakan selama satu jam ke depan, kita ikuti dulu pengantar berikut ini. Rencana pemindahan ibu kota dibahas kembali oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya merupakan bagian dari perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan nasional di masa mendatang. Pembahasan dan kajian yang telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini tak hanya dimaksudkan untuk kepentingan jangka pendek semata, Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17 ribuan pulau. Namun, lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung di Pulau Jawa, khususnya wilayah perkotaan, menjadi semakin berkurang. Pembangunan nasional yang hanya berkutat di sekitar Pulau Jawa disinyalir sebagai salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Oleh karena itu, presiden berharap agar ibu kota dapat dipindahkan keluar pulau Jawa agar nantinya terjadi pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Dalam membicarakan soal ini, kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit, tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang. Menurut Presiden, saat ini pemerintah memiliki tiga kandidat lokasi di mana ibu kota baru tersebut nantinya berada. Namun hingga saat ini pemerintah masih belum memutuskan lokasi ibu kota baru dan terus melakukan kajian serta pematangan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Ya pemirsa sesuai dengan pengantar kita tadi Banyak sekali faktor yang mempengaruhi Bagaimana sebuah ibu kota negara Itu dipindahkan ke tempat yang lain Beberapa negara sudah melakukan itu Seperti Malaysia ya Kang Malaysia, ya. Brazil, Australia, Brazil, Australia, Australia. Kemudian eh, Pakistan, India ya. juga sudah banyak melakukan Dan kita ya. lihat bahwa Malaysia setelah berpindah Dari Kuala Lumpur ke eh, Kota yang baru ya, Jaya. Di Putrajaya itu semakin Kelihatan lebih tertata Iya Malaysia itu kan menginginkan ada sebuah ibu kota menjadi etalase mereka. Okay. Jadi uh, Malaysia 2022. Jadi dia menjadi sebuah lim, apa simbol negara. Okay. Jadi kalau kita punya ibu kota kan bukan sekedar ibu kota menjalankan fungsi pemerintahan tapi hmm. dia representasi. Jadi ibaratnya etalase, frontage. Yeah. Jadi kalau Malaysia punya visi Malaysia 2022 inilah Malaysia, Malaysia yang maju, Malaysia yang berkembang, Malaysia yang membanggakan. Nah, mm -hmm. kita juga punya mimpi seperti itu kan. Yeah. Kita tidak berharap bahwa ibu kota itu selalu diliputi oleh berbagai persoalan-persoalan yang Betul. membuat persoalannya seakan-akan Indonesia itu hanya Jakarta. Hanya Jakarta. Iya kan? Okay. Kita tidak ingin membangun sebuah kota yang ternyata Jakarta itu punya persoalan besar. Jadi menjadi sumber masalah semua C ada di situ. Iya, gitu. Jadi kita berharap gini, kita punya sebuah kota di mana pemerintah itu bisa konsen, bisa penuh memikirkan Indonesia lebih luas, yeah. lebih jernih. Tidak hanya terkonsentrasi pada satu kota saja. Jadi okay. ada gambaran gini. Kalau Jakarta banyak, Seakan Indonesia banjir seakan-akan Indonesia banjir, Jakarta nah. macet hmm. Jadi representasi Indonesia itu seakan-akan hanya diwakili oleh, hanya oleh Jakarta. Oleh Jakarta hmm. dan yang juga menarik begini. Kalau kita membangun kota, ketika kota itu terlalu banyak potensi masalah bencana di dalamnya, hmm. semua sumber daya kita tuh habis hanya untuk menangani persoalannya. Yeah. APBD, APBN, APBD kita dan hmm. sumber lain hmm. itu hanya untuk mengatasi masalah dan masalah. Yeah. Dan kita ketahui melihat kondisi Jakarta yang seperti itu, itu persoalannya ada gambaran begini. Yeah. Ada gambaran yang terlihat kemampuan kita untuk mengatasi masalah itu seperti deret hitung. Yeah. Satu, Satu, dua, dua tiga, dan empat, seterusnya. lima Tapi kalau masalahnya Deret ukur Lima, yeah. dua, lima, tiga puluh, ah, empat puluh okay. Jadi yeah. kan kemampuan menyelesaikan masalah Dengan sumber masalahnya itu Lebih besar sumber, lebih besar masalah. sumber masalah Dan ada lagi persoalan mendasar Kalau kasus Jakarta ini banyak masalah Jakarta itu sumbernya dari luar Jakarta. Oke. Okay. Misalnya contoh tekanan urbanisasi. Yeah. Persoalan banjir, mm -hmm. persoalan sumber daya air. Dan itu semua terjadi di ya, di sekitar, sekitar Jakarta. Jakarta dan atau dari persoalan yang terjadi di daerah-daerah lain, misalnya mm -hmm. contoh kesempatan kerja kelompok urbanisasi, hmm. pencari kerja dan mereka hmm. punya persoalan kerawanan sosial, yes. jadi seakan-akan ada gambaran, kalau saya punya masalah di daerah, solusinya adalah Jakarta, Jakarta. Jakarta. Oke. jadi kota ini menanggung beban-beban persoalan kemiskinan, yang tidak hanya dimiliki, nah, tidak dimiliki oleh Jakarta, di Jakarta saja, Jakarta. tetapi di sekitarnya oke, okay, yeah. kembali lagi kita ke yeah. kalau mempunyai judul kita adalah wacana memindahkan ibu kota negara yeah. alasan atau uh, sejarah sedikit lah, Kang Yayat, soal Ya. bagaimana sebenarnya Jakarta ini sudah dari dulu sebenarnya ya. jadi wacana. Sebetulnya Jakarta itu dari zaman pemerintahan Hindia Belanda itu sudah hmm. ada wacana misalnya memindahkan ya. wilayah pusatnya dari kota lama ya. itu dipindahkan ke sekarang ke Merdeka Barat oh. dan sekitarnya itu karena sering banjir dan ada potensi malaria nah, oh, jadi okay. memang sudah ada pertimbangan untuk memindahkan itu. Kemudian pada masa pemerintahan Hindia Belanda pun pada masa Belanda mm -hmm. sudah ada juga untuk mencari kota yang representatif mungkin dari sisi udaranya, lingkungannya. Itu seperti kita lihat yeah. kasus di Bandung ya, ada gedung sate, ada beberapa pusat perkantoran pemerintahan yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah Belanda untuk alternatif memindahkan sebagian pusat pemerintahan itu ke ke Bandung ke Bandung dari ke ba Batavia waktu dari itu dari Batavia untuk ke Bandung okay. tapi keburu terjadi perang dunia rencana itu tidak hmm. jadi dilaksanakan hmm. nah semasa kita merdeka pun kita sudah berapa kali untuk punya ibu kota Ya. Seperti ketika di Yogyakarta Yogyakarta diduduki, dipindahkan ke uh, Sumatera Barat Ke Bukit Tinggi, dari Bukit Bukit Tinggi. Nah, Kemudian berapa ya. kali selama Masa perjuangan Kemudian uh, tidak diharamkan Sebetulnya untuk membuat Sebuah ibu kota baru karena Sejarah membuktikan bahwa kita Punya beberapa uh, kali Sudah beberapa kali pindah uh, ibu kota Dan ya. itu dalam kondisi yang memang Dikatakan sangat situasional Sangat genting hmm. Hmm. dan kita juga dalam kondisi Kondisi-kondisi seperti sekarang pun bisa dikatakan suasana kondisi daya dukung persoalan Jakarta juga hmm. dianggap sudah sangat genting di dalamnya. Nah kegentingan yang memaksa itu lebih stressing ke? Ya kegentingannya perkalannya pada persoalan daya dukung dan daya tampung daya kota. Tampung, okay. Jadi kita ketahui kalau misalnya kota itu punya kapasitas daya tampung penduduk. Ya kalau misalnya kita lihat prediksi Jakarta 2030. ...penduduk idealnya yang bisa difasilitasi itu sekitar 10 sampai 12 juta. Dan Jadi, itu sudah sekarang? Sudah, 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 sudah tercapai, lebih. Sudah, sudah lebih. Ya. Dan sekarang yang menjadi masalah itu... ...Jakarta juga harus menanggung beban kota sekitarnya. sekitarnya. Ada lebih kurang 28 sampai 30 juta. Ya. Jadi prediksi Bank Dunia mengatakan pada tahun 2024... ...Jakarta itu akan menjadi megapolitan nomor satu di dunia. dunia. Yang selama Semua, ini dipegang oleh? Tokyo. Tokyo. Tokyo itu okay. sekitar 34 juta penduduknya. Jadi kita, kalau Tokyo agak berbeda ya dengan Jakarta. Dia sudah terencana, sudah bagus sekali. Betul. Kita persoalannya penduduknya terus bertambah kalau Tokyo penduduknya turun. Turun. Jadi persoalan penduduk itu akan menjadi masalah besar buat Jakarta. Jadi bisa dikatakan Ketika kita menjadi megapolitan atau sekarang pun sudah hampir 28 juta penduduknya, hmm. kemampuan kita untuk menyediakan air baku, mengelola sampah, sanitasi, air minumnya itu semakin lama makin kritis. Contoh paling sederhana aja. Untuk mendapatkan air baku bagi Jakarta ini, sumbernya didapat di mana? Dapatnya itu dari Jatiluhur. Ya, Jawa Barat, Ya, hmm. Jawa Barat. Itu juga harus kita akui, saluran terbukanya juga sudah tercemar. Sementara kalau kita mengambil air tanah, air tanah ini juga sudah semakin membuat permukaan tanahnya turun. Menjadi turun. Yeah. Kemudian akibat penurunan itu kita terancam dengan persoalan pasang laut yang makin tinggi. Makin tinggi. Yeah. Kemudian yang jadi persoalan lain adalah sanitasi. Hanya 4% persen dari air limbah manusia yang bisa ditampung, yang bisa dikelola. Oh, oh, yang oke. Okay. Sisanya itu gitu Pengelolaan sampah. Hmm. Dan yang lebih selalu jadi perdebatan kemarin itu adalah pada isu kerugian karena transportasi. Ya, akibat macet yang luar macet biasa. Macetnya itu 60 triliun sampai 100 triliun. Itu saya, terbuang saja Iya, saya punya pengalaman menarik. Ya. Bagaimana kami ketika diberikan mandat untuk membantu pemerintah hmm. untuk menjalankan ...menata transportasi menjelang esen game. Ya. Itu gunap ganjil untuk menutup udah demikian sulit. Ya. Jadi kita ini kota kalau ditambah dengan event internasional saja... Semakin komplikated. ...sudah semakin komplikasi. Ya, okay. Karena daya dukung infrastruktur atau struktur ruangnya itu demikian padat. Hmm. Dan harus diakui Jakarta adalah kota nomor 4 di dunia itu... ...dalam kategori per kilometer persegi... Penduduknya sudah sangat padat, padat. 15.000 sampai 16.000 orang. Di luar itu masih ada polusi dan lain sebagainya. Nah, itulah okay. tadi. Baik, uh, Kang Yayat, kita hmm. akan ke segmen berikutnya. Oke, okay, kalau akhirnya toh harus berpindah, apa saja yang harus dipikirkan? Yang pertama... kita akan ke segmen berikutnya. Oh, iya, baik, baik, ya, baik. Baiklah, pemirsa, panggung politik hmm. akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.